Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan ilmu ma'ani atau salah satu bagian dari ilmu balaghah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang istifham, ya, tentang istifham. Ini bagian dari pembahasan insya talabi. Insya ya lafaz yang tidak mengandung benar atau salah dan isinya adalah tuntutan. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang perintah dan larangan. Maka pembahasan ketiga adalah tentang istifham atau dalam bahasa kita disebutnya pertanyaan. Baik, kita mulai. Al-mabhatsu tsalitsu fil istifham. Pembahasan ketiga tentang istifham. Al-istifhamu huwa talabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qablu. Istifham itu adalah talabul ilmi bisyai'in, tuntutan ilmu, tuntutan pengetahuan. Jadi permintaan untuk diberi pengetahuan bisyai'in tentang sesuatu, jadi pengetahuan tentang sesuatu lam yakun ma'luman min qablu, yang keadaannya tidak atau belum diketahui min qablu sebelumnya. Jadi ya dalam bahasa kita disebutnya ya pertanyaan, meminta jawaban, meminta ilmu, meminta pemahaman tentang sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Nah, bagaimana menyatakan pertanyaan? Wadzalika, dan hal itu atau dan tuntutan ini dinyatakan bi adatin min ihda adawatihi, menggunakan satu adat, satu alat, min ihda adawatihi, dari salah satu dari adat-adatnya. Wahya yaitu, nah di sini jadi mengungkapkan pertanyaan itu ya dengan adatnya, dengan alat untuk bertanyanya. Ya, alat di sini tentu karena kita sedang membahas bahasa, maka alatnya adalah kata tanya dalam bahasa kita. Jadi kata tanya yang digunakan tergantung, ya tergantung apa yang akan ditanyakan. Nah, di antara kata-kata tanya itu, sini ada beberapa, ya. Yang pertama alhamzatu, hamzah. Hamzah atau a, ya. A kalau dalam ungkapannya itu a, alhamzah. Wahal, yang kedua hal, dalam bahasa kita sering diartikan apakah. Wama, ada istifham yang ketiga, ma, kita juga sering mengartikan apakah. Kemudian ada man, yaitu siapa. Yang selanjutnya mata, itu kapan. Ayana, ini bisa diartikan kapan, bisa diartikan bagaimana dan lain-lain, nanti akan dijelaskan lebih rinci. Kemudian kaifa, kaifa biasanya diartikan bagaimana. Kemudian aina, mana atau di mana. Kemudian anna, ini artinya min aina, dari mana. Anna, nanti ada penjelasannya juga. Selanjutnya kam, artinya berapa, dan terakhir ayu. Jadi di sini yang pertama hamzah, yang kedua hal, yang ketiga man, ma, yang keempat man, yang kelima mata, keenam ayana, ketujuh kaifa, kedelapan aina, kesembilan anna, kesepuluh kam, dan kesebelas ayu. Jadi di sini ada 11 lafaz istifham, 11 adat istifham. Kuatan qasimu bihasabit talabi ila salasati aqsamin, dan istifham itu ditinjau, atau adat-adat ini maksudnya, bukan istifham, dan adat-adat ini, adat-adat istifham yang 11 ini bihasabit talabi, dilihat dari tuntutannya, dilihat dari objek tanyanya mau nanyain apa. Yan qasimu, tan qasimu ila salasati aqsamin, terbagi kepada 3 macam, 3 pembagian. Jadi ada 3 tipologi istifham. Kata tanya, lafaz pertanyaan, istifham itu ada 3 macam, 3 pembagian. Yang pertama, mayut labu bihi tasawwuru tarotan wa tasdiqu tarotan ukhra. Ya, jenis yang pertama adalah lafaz istifham yang dituntut olehnya tasawur kadang-kadang dan tasdik kadang-kadang. Ya,
Jadi pada satu saat bisa digunakan untuk tasawur, di saat yang lain bisa bisa ditanyakan, dituntut dengannya tasdik. Nah, tasawur dan tasdik itu adalah jenis ilmu ya. Jadi dalam bahasan ilmu mantik sebetulnya sudah dibahas, ada ilmu tasawur, ada ilmu tasdik. Nanti juga di sini akan dibahas. Cuma tasawur itu kalau perlu saya sampaikan di awal, tasawur itu pengetahuan satuan-satuan, sedangkan tasdik itu pengetahuan yang sifatnya menghubungkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Nah, kata tanya atau lafaz istifham yang bisa digunakan untuk tasawur dan tasdik huwa, yaitu al-hamzah. Jadi hamzah itu bisa digunakan untuk tasawur, bisa juga digunakan untuk tasdik. Kemudian yang kedua, ma yutlabu bihi tasdiqu faqat, yang ditanyakan atau dituntut dengannya tasdik saja. Jadi ada lafaz istifham untuk menanyakan tasdik saja, wa huwa hal, yaitu hal. Jadi hal ini fungsinya hanya untuk tasdik, untuk menanyakan hubungan. Ya, menanyakan hubungan, menanyakan nisbah, bukan untuk menanyakan satuan-satuan. Kemudian wa mayut labu bihit tasawur fakot, dan ada juga jenis ketiga lafad istifham untuk menanyakan tasawur saja. Ya, jadi menanyakan tasawur saja, wahua, yaitu baqiyatu al-fadil istifhami, lafad-lafad istifham sisanya. Jadi dari 11 tadi, ya dari 11 tadi, yang pertama bisa menanyakan tasawur, bisa menanyakan tasdik, yaitu hamzah. Ya, jadi kalau dibuat dalam bentuk diagram Venn, maka hamzah ini ada di tengah-tengah di antara tasawur dan tasdik, sebab dia bisa digunakan untuk dua-duanya. Kemudian untuk hal itu hanya bisa menanyakan tasdik, dan sedangkan sisanya lagi yang jumlahnya tinggal 9, berarti itu untuk menanyakan tasawur. Nah, itu istifham. Jadi secara makna istifham itu adalah meminta jawaban, meminta ilmu tentang sesuatu yang kita belum ketahui. Kemudian adatnya ada 11, dari mulai hamzah hingga ayu. Kemudian adat-adat istifham ini penggunaannya terbagi 3, ada yang bisa menanyakan tasawur saja, ada yang bisa menanyakan tasdik saja, dan ada juga yang bisa menanyakan tasawur dan tasdik. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah sesudah ini kita lanjutkan pembahasan masing-masing lafaz istifham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.